Wakil Presiden Yusuf Kala meminta Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa dengan UAS untuk menjelaskan isi ceramahnya yang menyinggung soal salib, di mana sebagian kalangan ceramah UAS dinilai bermuatan penistaan agama. Yusuf Kala juga menghimbau kepada seluruh penceramah agama harus menyampaikan konten khotbah yang menimbulkan ketentraman dan menjaga perdamaian di kalangan masyarakat. Ya pasti, pertama kita semua Islam, Kristen, Buddha dalam berdakwah atau dalam memberikan khotbahnya haruslah lebih adem dan lebih baik menghormati satu sama lain. Apa yang terjadi dengan Ustaz Somad tentu harus diklarifikasi karena juga banyak usulan yang dilalui proses yang ada di negeri ini. Ya, oke. Sebelumnya beredar video potongan ceramah UAS yang menyinggung simbol agama Katolik berupa salib. Video tersebut beredar luas dan menjadi polemik meski hal tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan jemaahnya. Saya Trega, CPNN.